proses dari alat yang kami beri nama ACD destilat pirolisis, hasil inovasi kami sendiri, yang mana dalam membuat alat yang sederhana ini memerlukan waktu dan tenaga serta dana yang tidak sedikit, kurang lebih 1,5 tahun. Kami merancang bangun alat ini, dan kami uji coba terus tanpa kami putus asa. Akhirnya menghasilkan 2 buah alat yang beri nama ACD destilat pirolisis 1 dan destilat pirolisis 2, yang mana kedua alat ini yang paling istimewa adalah bisa menghasilkan produk yang bermutu tinggi dari bahan yang boleh dikatakan limbah dari pabrik pengolahan kayu, kemudian dari alat yang sederhana ini bisa keluar hasil berupa asap cair, grit 1, grit 2, grit 3, dan tar. Namun yang paling istimewa juga bisa menghasilkan asap cair super grit yang sudah langsung bening dan aroma yang tidak menyengat sebagaimana grade 1, 2, dan 3. Memang rencana kami CP Actindo ini akan memproduksi asap cair arang aktif untuk kepentingan umat manusia dan perusahaan kami ini tidak menghasilkan limbah. Semua terpakai, arang, abu, semua terpakai, tidak ada yang terbuang. Untuk itu kami mengatakan atau punya semboyan bahwa julukan yang kami berikan kepada usaha kami ini yaitu usaha tepat guna kesehatan lingkungan dan umat manusia. Memang tidak semudah yang saya bayangkan dari awal. Untuk menciptakan satu bahan yang bisa mengganti kedudukan formalin sebagai bahan pengawet,
Walaupun perjalanan kami saat ini masih tersendat-sendat karena kami terkendala pada izin Depkes RI atau biasa juga disebut sebagai BPOM. Dan saat ini kami dalam proses menuju ke sana. Uji coba serta uji lab di dua universitas, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Malang. Dan mereka semua tercengang dengan hasil daripada alat yang kami ciptakan. Namun kami tidak berhenti sampai di sini, kami terus melakukan inovasi-inovasi supaya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih baik lagi demi keikutsertaan kami membangun kesehatan bangsa ini. Karena kami berkeyakinan majunya bangsa ini diawali dengan kesehatan dari bangsa itu sendiri. Tapi dari mana bangsa ini bisa sehat jika makanan yang konsumsinya berasal dari makanan yang berbahan, yang mengandung zat-zat yang berbahaya. Ya, demikian sedikit ulasan atau gambaran tentang alat dan usaha serta hasil daripada usaha kami. Selamat mencoba produk kami.